Terima kasih, terima kasih datang, terima kasih, alhamdulillah. Okay, ini ada Aizah Osman. Hai, saya Aizah Osman. Ni adalah YouTuber terkenal. Bau sikit. Wah. Look at this. Tu dia. Huh. Ketap bibir, babe. Aku tengok dia punya lamb shank ni. Apa kata aku ngap dulu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum. What's up, guys? Okay, hari ni memang sangat-sangat panas eh. Dan kita dah masuk ke minggu terakhir lah bulan Ramadan ni. Dan aku tak ada nak cover Bazar Ramadan hari ni. Tapi aku nak pergi terjah ke Bazar Ramadan Taman Balawati. Aku nak bungkus juadah untuk berbuka daripada nasi biryani kukus padu yang viral kat TikTok baru-baru ni. Aku personally tak pernah try lagi. Aku dijangka mungkin akan sampai dekat Bazar Ramadan tu pukul 3 suku, 3.30 macam tu lah. Hopefully dah ada lah eh. Jom. Okay geng, aku dah sampai dah dekat Bazar Ramadan Taman Malawati ni. Jam juga eh. Baru pukul berapa ni? Oh, pukul 3.30. Nasib baiklah tepi-tepi jalan ni kat depan Malawati Mall ni ada apa tempat parking eh, tepi-tepi ni. Tapi yelah, mengganggu sikit lah kan dia punya lalu lintas tu. Tapi tak apalah, aku nak pergi kejap je ni. Kita jumpa dia punya gerai tu, lepas tu kita sama sembang, lepas tu kita ciao. Sebab lepas ni aku ingat nak pergi terjah ke satu lagi Bazar Ramadan. Terima kasih datang, terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana bang? Di mana Siti Alam? Ui, mak, jauh. Mak datang sini. Ya, mak saya empoy. Okey. Ada apa nak try apa? Saya nak try lamb shank dengan satu... Ada ayam tak? Ada. Ini lamb shank satu ayam. Ayam bagian apa? Bagian... Apa-apa lah tuan, apa yang ada lah. Tak kisah. Ayam datang betina tak kisah. Tak kisah. Okey, kejap eh. Okey, okey. Okay geng, aku nak ucapkan jutaan terima kasih pada ni owner berani nasi biryani kukus padu lah, sebab belanja padu babe. Adamak, aku baru nak beratur, aku baru nak orang kata membeli belah dekat dia punya gerai ni. Tapi dia belanja kita geng, dia dah lama merancang katanya. Okay tak apa, lepas ni kita pusing-pusing kejap. Lepas tu kita caw pergi Bazar Ramadan Taman Medan pula. Kita tengok apa yang best kat sana. Okay, ini ada Aizah Osman. Hai, saya Aizah Osman. Ni adalah YouTuber terkenal. Di sebelah ni dia punya ni nasi ayam mak cili. Kejap lagi kita pergi tinjau-tinjau eh. Alright. Okay geng, aku dah sampai dah dekat ni Bazar Ramadan Taman Medan. Aku terpaksa parking jauh sikit lah sebab tak nak bersesak-sesak dekat berdekatan dengan bazar tu. So aku parking dekat apa, sekolah kebangsaan ke sekolah menengah kebangsaan Taman Medan tu. Masa kita jalan kaki eh. Dua bazar ini kita terjah. Okay geng, ni aku dah sampai dah dekat aku punya studio. Aku nak shootkan apa? Aku nak berbuka dengan nasi biryani kukus padu. Aku
terpusing-pusing dia punya nama eh, daripada nasi kukus biryani padu ataupun nasi biryani kukus padu. Sekejap, aku rasa lens macam kotor sikit. Aku guna lens ni, aku guna lens ni daripada 10 ke 12 tahun lepas. Lama eh. Dan masa aku bawa pergi bazar, banyak kali terpercik dengan minyak-minyak yang peniaga goreng, kan? Sebab aku pakai wide lens ni, aku kena pergi dekat sikit. Tu yang banyak kali terpercik tu lah. Okey, tadi kebetulan aku ada tunjukkan yang aku berjumpa dengan Isaac Osman. Kebetulan dia berniaga nasi apa? Nasi ayam mak cili tu kan. Itu betul dekat sebelah dengan berani nasi berani kukus padu tu. Dan sebelah dia tu juga ada member aku. Nama dia Firdaus Yassin. Dia jual air jagung. Ini air jagung dia. Oi. Dia punya air jagung bukan nama air jagung. Jadi air gajung. Air gajung terbalik. Ini sebabkan aku kehausan ni kan, nak berbuka, kita layan air ni dululah eh. Sebelum aku tunjukkan ni nasi biryani kukus padu tu. Orang ikat ni macam tak nak bagi aku minum tu. Ini lah dia punya air gajung. Tadi sebenarnya aku dah minum kejap lah eh. Aku balik rumah, aku buka puasa minum air dulu. Sekarang ni lebih kurang pukul 8:30 malam dekat studio aku. Kita record. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu air gajung ni. Syahdu betul. Ini dia punya ais tu dah cair dah. Okey lah. Lepas ais dia dah menjair semua kan, dia tak adalah terlalu manis sangat dia punya air gajung ni. Kita simpan tepi dulu air ni. Sekarang tak makan nasi pula. Okey, tadi pun aku ada tunjukkan yang aku singgah ke Shawarma Sultan. Dia orang tu sebenarnya dah viral dah. Aku memaksa diri aku untuk singgah juga dekat dia punya stall tu untuk shootkan gambar dan juga video. So aku dah tapau kan dia punya shawarma ayam dan juga shawarma daging. Kejap lagi kita try lah kalau kita tak kenyang lagi. So sekarang ni aku nak tunjukkan kat korang nasi biryani kukus padu. Allah. Tadi kebetulan aku datang tu, dia punya owner ada pula. Memang cantik lah kan, dapat berjumpa dengan owner nasi biryani kukus padu ni. Aku sebenarnya dah lama nak mencuba makanan daripada diorang ni, tapi tak berkesempatan. Bulan puasa ni pun aku cuci-cuci masa je. Dan sebabkan aku dah beratur tadi, owner dia pun ada. Owner dia bagi percuma nasi ni. Terima kasih sangat-sangat eh. Macam tahu-tahu je kita nak datang hari ni. So tadi aku sempatlah request satu nasi biryani lamb shank dan juga satu lagi lah nasi biryani ayam. Tapi tak silap aku, dia punya ayam ni ada dua jenis. Satu ayam masala, satu lagi ayam merah, ayam spicy gitulah eh. Yang ni aku tak sure dia bagi apa. Dan untuk nasi biryani ayam, ini harga dia RM10. Okay. Dia bagi satu pack ni. Ini aku sebenarnya nak bagi wife aku untuk buka puasa. Tapi sebelum tu, kita tengok dululah dia punya packaging ni kan. Memang cantik lah eh. Presentable gitu. Tak silap aku, dia orang ni ada banyak bukakan stall dekat Bazar Ramadan dekat tempat-tempat lain lah, selain daripada yang ada dekat Taman Melawati tu. Ini ada diorang punya social media. Tapi diorang ni famous dekat TikTok lah. Tengok sikit dia punya nasi ni. Wah. Okay, dalam dia punya nasi ni, dia ada bagi sekali dengan papadum. Alright, papadum. Dan juga dia punya ayasam. Nasi biryani diorang ni ada ayasam, babe. Lain macam kan. Okey, ini nasi biryani kukus padu dan juga dia punya lauk ayam masak merah tu. Okey. Sekali dengan dia punya ayasam dan juga ada tu papadum. Ini aku nak bagi wife aku makan jap. Okey, sekarang tiba giliran aku pula. Ini dia punya ni. Lamb shank. Satu set dengan nasi. Okey. Nasi dia bagi memang puas hati, babe. Memang banyak begini ha. Tadi yang untuk wife aku tu dia bagi dalam bekas yang apa? Printed tu kan. Kalau yang lamb shank dia bagi dekat dalam bekas transparent macam ni. Bekas plastik macam ni. Ini silap-silap boleh makan dua kali berbuka ni. Jap aku setting meja dulu. Lepas tu kita makan eh. Okey, jom kita unboxing dia punya lamb shank. Yeah. Lama. Bau sikit. Look at this. Jap. Aku bawa keluar. Tu dia.
ketap bibir, babe. Aku tengok dia punya lamb shank ni. Aku dah lah pantang tengok lamb shank. Weh, jumpa lah makan. Ha, aku belanja ni. Oh, ini aku rasa lagi besar daripada penumbuk aku lah. Ha, nampak? Dia boleh menyorok kat belakang penumbuk aku. Apa kata aku ngap dulu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lembut, weh. Berbaloi. Lepas tu lah, hari sold out dia punya lamb shank ni. Dia orang buka peniaga pukul 3 petang. Pukul 4.30 petang dah, licin dah. Sampai ke pipi ha. Aku punya setup hari ni cincai sikit. Aku tak betul-betul tengok eh. Hopefully okey lah. Wah. Kan best kan? Kamera boleh bagi bau siap. Oh, masuk dalam apa video korang tengok kat rumah. Aku rasa tu lagi 10 ke 20 tahun ada lah kot kan. Kita upload sekali dengan bau-bau dia. Jom, aku nak rasa dulu dia punya nasi biryani kukus ni. Okey, untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok cara macam mana dia orang apa masak nasi biryani kukus padu ni, kan korang boleh pergi dekat dia orang punya TikTok. Korang tengoklah. Dia orang sharekan everything dekat sana. Ini dia orang punya nasi. Cantik eh. Dia punya colour tu sekata je. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku suka dekat dia punya aroma nasi ni. Dia punya rempah tu taklah terlalu strong sangat. Dan apa aku boleh kata, nasi dia sebutir-sebutir. Okay, memang menjadi. Aku tadi lupa nak bawakan pinggan untuk datang kat sini. Tapi ada pinggan tapi malah nak basuh. Sebab aku mungkin tak lama duduk kat studio ni. Lepas ni kita orang nak gerak balik dah. Ini dia punya papadum. Okay, dia bagi sekali. Ini dia punya ayasam. Wah. Aku tak pernah lagi makan nasi biryani ni dengan condiments macam ayasam macam ni eh. Daripada segi luaran dia, okay, dan juga dia punya bau tu memang legit lah. Wah, tapi lamb shank dia memang lembut lah, babe. Okay. Aku kuis-kuis pakai tangan macam tu je. Tak payah bersusah payah. Ambil sikit dia punya kuah. Okay. Kuah lamb shank dia ni, kan, kuah biryani dia ni, dia ada rasa yang sedikit manis, okay, rasa yang berlemak. Jom kita makan. Ni ambil sikit dengan dia punya ayam asam. Dalam ayam asam ni dia ada hirisan bawang. Lepas tu ada tomato. Okay. Gaulkan. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wah. Dia punya ayam asam ni memang game changing. Dia macam penambah selera itulah. Untuk nasi biryani dia ni, aku rasa dia punya resipi dah pun di-tune lah ikut selera orang tempatan, selera orang Malaysia kita. Dia bukan satu resipi yang, you know, daripada original Pakistan punya biryani ke. Tapi untuk nasi dia ni aku puas hati. Baik dia punya portion, sampailah ke dia punya rasa tu. Tapi kan, apa yang aku boleh cakap, nasi biryani kukus padu ni yang membuatkan dia lain daripada yang lain ialah dia punya ni. Dia punya ayam asam ni. Kalau tak ada ayam asam ni, aku boleh katakan dia punya nasi biryani dan juga lamb shank ni, dia duduk dekat kategori yang biasa-biasa lagi. Tapi lepas korang makan dengan dia punya ayam asam tu, dia totally ada dia punya kelas yang tersendirilah eh. Lamb shank dia bagi agak besar. Korang tengoklah sendiri tadi eh. Kalau aku cakap tak ada bukti pun tak guna juga kan. Kalau korang tergigit bawang dekat dia punya ayam asam ni, dia lagi naik dia punya flavor-flavor yang korang makan ni lah. Dia punya bahan-bahan dekat dalam ayam asam tu. Ini bukan biasa-biasa, ini memang padu lah eh. Dan aku nak ingatkan, kalau korang beli daripada diorang ni, make sure minta dia punya ayam asam tu. Kalau boleh minta lebih, jangan tertinggal pula. Kalau tertinggal nanti korang tak boleh menikmati dia punya nasi biryani kukus padu yang sebenar. Tak lengkap lah, tak komplit. Untuk harga RM49, pada aku sangat-sangat berbaloi. Okay,
Kualiti dia mantap. Dan diorang ni bukan jenis yang masak cincai lah eh. Asal boleh kan. Cuma rasa dia punya biryani ni, pada aku dia sedikit manis lah. Aku lebih prefer rasa biryani yang ke arah savory. Okay. Dan lebih berempah gitu. Wah. Power. Sekarang ni aku tengok trend peniaga jualkan nasi Mandi ataupun nasi Arab ataupun nasi biryani eh, dengan lamb shank ni dah memang ramai betul. Tapi korang kena berhati-hatilah kalau nak beli lamb shank ni, sebab aku pernah dulu terkena dapat lamb shank ni. Lihat dia, ya Rabbi, nak marah bulan puasa betul tak? So korang kenalah berhati-hati eh. Kalau sebab yelah, kadang-kadang ada peniaga ni yang dia hanya berniaga pada bulan puasa je. Bulan lain dia buat kerja lain. Tapi ya, aku tahu ada juga peniaga yang hanya berniaga pada bulan puasa. Dia punya dia punya kualiti makanan memang mantap. Yang itu aku tak nafikan lah eh. Tapi ada peniaga yang yalah, masa bulan puasa baru dia nak start balik berniaga, masak pun lebih kurang kan. Kesian dekat pembeli-pembeli lah. Sebab nanti diorang dapat makanan yang tak berkualiti. Kalau dapat lamb shank liat besar macam ni kan, tak kesakit hati kan. Okay, balance ni aku nak simpan, kejap lagi aku nak sambung. Sekarang aku nak layan ni pula, Shawarma Sultan. Yap, aku rumah meja dulu. Okay, yang ni ada Shawarma Sultan. Shawarma Sultan ni kiranya branding di bawah Don Burger. Aku kenal owner Don Burger ni dah lama dah eh. Dari tahun bila? 2019 gitulah. Aku pernah reviewkan Don Burger ni dulu. Ini ada Shawarma Ayam. Ini ayam. Tadi aku dah tunjukkan kan dia punya apa, proses dia orang buat. Dia orang goreng dulu ayam tu. Tapi aku suka dekat dia punya ayam crispy tu. Besar ni babe. Tengok ni. Ini korang tahu tak harga dia berapa? Ini harga dia RM5. Memang betul-betul menu rahmah ni babe. Jom kita layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok padat tak padat tu. Meruk. Wow. Jadi bahan yang diorang letakkan kat dalam ni aku tengok ada macam coleslaw lah eh. Ada salad tu kan, dengan mayonis. Lepas tu ada cheese sauce. Lepas tu dia letakkan sekali dengan sauce chili. Lepas tu diorang letak lah dia punya ayam crispy tu. Diorang goreng panas-panas. Oh, terburai. Gelojoh betul aku makan. Dia punya isi ayam tu yang pada aku sangat-sangat menang lah eh. Harga RM5 babe. Aku rasa kalau korang makan ni untuk berbuka, kenyang sampai sahur. Aku rasa korang tak akan jumpa shawarma ayam yang sebesar ini dengan harga RM5. Kalau ada pun harga RM5, mungkin separuh daripada saiz yang ada dekat depan mata aku ni. So siapa-siapa yang rasa macam berminat nak perkena shawarma Sultan ni, korang bolehlah pergi ke Bazar Ramadan Taman Medan. Dia punya Bazar Ramadan dia dekat tepi jalan macam tu lah eh. Korang kena hati-hati sebab situ trafik memang banyak. Kereta ada, motor ada lalu-lalang kat situ. So kalau korang nak berjalan kat situ, janganlah apa beratur panjang-panjang sangat. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan dua benda hari ni. Satu, nasi biryani kukus padu lamb shank, dan juga shawarma Sultan. Segala info lanjut daripada mereka-mereka ni semua, korang boleh pergi kat diorang punya social media. Diorang ni dah rajin dah main social media eh. Hari-hari ada update. Waktu aku post video ni, kita dah nak sampai ke penghujung bulan Ramadan tahun 2023 ni. So senang cerita, dan dekat raya betul tak? Aku mungkin tak akan postkan sebarang video-video bazar lagi, sebab yelah, dah sampai penghujung ni, orang pun dah malas dah nak pergi bazar Ramadan betul tak? Tapi in case kalau korang ada rasa macam berminat nak dapatkan makanan-makanan yang aku review hari ni, korang bolehlah pergi dekat tempat yang aku dah cakap kan tadi. Aku rasa diorang ni akan berniaga sampai penghujung Ramadan lah, sama ada 19 ataupun 20 hari bulan. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Oh yeah guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun, dua menu aku makan hari ni memang mantap, memang padu gila babe. Padu Babe.